naik pertama, kedua, ketiga, matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Samsudin Batubara. Di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana sih cara memasak kopi yang enak. Mohon maaf, jangan diseduh, bukan diseduh ya, dimasak. Nah, jadi kalau untuk takarannya, kalau untuk satu orang ya satu gelas. Ini nanti kita akan masak, bukan diseduh. Oke, kita akan coba memberikan tutorialnya. Ingat ya, kalau untuk satu orang cukup satu gelas aja. Oke, kita hidupkan. Kita tunggu sampai mendidih. Nanti baru kita masukkan kopinya. Nah, kalau untuk ukuran satu orang, ini biasa saya pakai satu sendok full, ya, satu sendok makan full. Airnya sudah mulai mendidih. Ketika sudah mulai mendidih, baru kita masukkan ini, teman-teman ya. Kelihatan enggak? Sudah mulai mendidih, kita masukkan. Jadi ingat ya, takarannya untuk satu orang satu sendok full. Atau boleh Anda kurangi tergantung selera. Ini karena kebiasaan saya. Diaduk-aduk. Naik pertama, kedua, ketiga, matikan. Oke. Kemudian kita tuangkan ke gelas. Untuk takaran gulanya tergantung selera, tapi kalau saya biasanya cukup satu sendok, bukan satu sendok makan ya, satu sendok ini. Kalau kurang manis tambah sedikit, setengah lagi ya, satu setengah sendok. Oke, aduk. Aromanya berbeda dengan yang kita seduh pakai air panas. Kalau tidak percaya, coba sendiri di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.